Sekali Anda telah menemukan pengharapan, maka segalanya akan menjadi mungkin. Karena pengharapan itu melahirkan iman, dan iman membuat yang tidak mungkin menjadi mungkin. Nah, tugas kita setiap hari adalah menjaga pengharapan supaya tidak mati. Karena kematian pengharapan adalah hilangnya kebahagiaan. Bagi mereka yang percaya bahwa Yesus adalah hidup, maka sudah seharusnya pengharapannya hidup setiap hari. Berbahagialah mereka yang berharap kepada Tuhan. Anda baru saja mendengarkan Kata Bijak bersama Paulus Wiratno. Dapatkan Kata Bijak setiap hari di handphone Anda, ketik rek spasi nasehat, kirim ke 9333. Hubungi kami di 0361-7933-612 atau di 081-338-665500. Nantikan Kata Bijak berikutnya.